namanya siapa? Kalau kagak apal panjangnya udah dah Syekh Alwi Al-Maliki aja. Beliau nulis kitab panjang Pak. Judulnya Mafahim Yajibu Antusoha. Ini anak-anak Adroh bisa nyebutnya. Apa Bapak? Ya udah gak apa-apa. Karena anak Adroh udah lumayan. Walaupun dia belum ngerti bahasa Arab semuanya, tapi udah demen bahasa Arab. Saking demennya aja, Man anak. Nah, segitu aja dulu, man anak. Sapa gua tanpa lo. Diterjemahin bahasa Arab. Man anak. Siwaka. Lumayan. Berlama-lama insya Allah jadi bisa baca kitab. Insya Allah. Apa kata Sayyid Alwi Al-Maliki? Urusan peringatan maulid ini bukan urusan ibadah makhluk. Bukan urusan ibadah. Hada amrun adiyun. Apa bu? Amrun adiyun. Itu adiyun merek handphone berapa itu tak? Kenapa saya perlu sampaikan? Biar kita paham. Kalau urusannya ibadah, urusannya syariat, maka di dalam Al-Quran Allah sudah sebutin semua syariat agama kita sudah selesai. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Ayatnya sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mentang-mentang bukan kori. Kalau tadi mau Ustaz Irfan sini emang kori kok. Dia mau dilaguin model apa juga enak aja. Allah, nah ini mah orang bukan kori, kari kali mah. Mentang-mentang bukan kori, nyebut Allah di pojokan. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Saya doain ibu-ibu yang ikut Allahnya kencang, uang belanjanya naik besok. Saya tahu banget orang sini mah uang belanjanya kan dari lakinya sehari 1 juta. Cuman gak dibagi lagi 6 bulan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Anak-anak muda yang nyebut Allah semangat, punya bini gak apa-apa, cakep juga asal solihah, apal Quran 30 juz, mertuanya baik, kontrakannya 80 pintu. Enak gak kira-kira bu? Gak ada Ustaz, saya pengen banget tuh punya mertua kaya. Kalau mertua kaya pelit buat apa? Yang dicari mak mertua kaya baik. Nah kalau mertua doang kaya tapi pelit, ya mantu susah juga bang. Boro-boro punya motor, asal minjem motor beli kok. Saya doain makanya mudah-mudahan anak Adroh punya bini solihah, cakep, apal Quran, matanya buta, buta gak ngeliat maksiat. Yang dilihat cuma a-a-nya doang. Yang saya baca Bapak Ibu, ini ayat terakhir turun. Hari ini
telah aku sempurnakan bagimu agama. Apa artinya? Urusan syariat agama kita selesai. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Apa yang gak pernah ada di zaman Nabi, maka hari ini gak boleh diada-adain. Karena itu udah selesai. Tapi yang selesai itu masyariat. Urusannya ibadah. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? Kali malu udah kagak ingat. Soalnya ada Pak, peru ya rumahnya doang dekat musola. Rumah dekat musola, rumah dekat masjid. Asal ditanya orang, cakap banget jawabannya. Bang, rumah di mana? Lu cari aja musola anu. Itu rumah gua sama musola selipiran gentengnya nyambung.